أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Kita terjemah sekali lalu. وكذلك جعلناكم أمة وسطا, dan demikianlah kami telah jadikan kamu sebagai umat yang wasat. Wasat ni maknanya umat pilihan dan juga umat yang adil. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu ni menjadi saksi kepada orang, kepada umat manusia, supaya kamu boleh menjadi saksi kepada manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan rasul juga menjadi saksi kepada kamu. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha, dan kami tidak jadikan kiblat yang kamu dahulu menghadapnya, illa lina'lama man yattabi'u ar-rasul. Tidak jadikan, jadikan kepada dia sebenarnya, jadikan peristiwa pemalingan kiblat tu, daripada kiblat yang kamu dulu menghadap, iaitu Baitul Maqdis, kepada dialih kepada Masjidil Haram, dihadap ke Mekah tu. Illa lina'lam, melainkan untuk melahirkan pengetahuan kami, mayyattabi'ur rasul, tentang siapa yang benar-benar mengikut rasul, mimman yanqalibu ala aqibaih, dan juga siapa yang berpaling tadah. Wa in kanat lakabiratan, dan perkara tu sangat besar. Perkara mana? Iaitu perkara ataupun peristiwa pemalingan kiblat tu sangat besar, ataupun kita kata sukar. Illa 'ala alladhina hadallah, melainkan kepada orang yang Allah bagi hidayah kepada mereka. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu. Kalau kita jemput iman kamu lah. Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim, dan sesungguhnya Allah terhadap manusia itu la ra'uf, sangat ra'uf. Ra'uf ni maknanya belas kasihan, rahim, rahim, dan juga sangat mengasihani. Okey. Jadi ayat ni sebenarnya tak habis lagi kita bincang. Duduk di umat yang wasata tu kita sudah jelas dah sebelum ni. Tak silapnya di wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alayha, sitira ni tafsir, tafsir dia. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alayha, dan kami tidak jadikan kiblat yang kamu dahulunya duk ngadap di situ. Kamu dahulunya duk ngadap situ tu mana? Dalam Quran tak ada sebut kamu dulu, iaitu Nabi dan juga para sahabat, sebelum daripada dia ngadap ke Kaabah ini, dia ngadap ke Baitul Maqdis. Dalam Quran memang tak ada sebut. Jelas sebut Baitul Maqdis ada. Tetapi dengan isyarat saja itu ada. Dia isyarat. Maknanya
Dalam Quran ini dia hanya sebut isyarat gitu je. Isyarat lagu mana? Iaitu sebelum daripada Nabi ngadap ke Kaabah ni, Nabi ada ngadap kepada kiblat lain. Kiblat lain, gitu saja. Kamu dulu ngadap lain sebelum daripada menghadap ke Kaabah. Gitu saja. Ngadap lain tu mana? Tak jelas sebut dalam Quran, tetapi dia ada sebut dalam hadis lah. Jelas disebut di dalam hadis dan juga semua maklum apa ni. Nabi sebelum daripada mengadak ke Kaabah, dia mengadak ke lain, iaitu Baitul Maqdis. Mengadak situ. Nah, itulah mengikut sesetengah ulama, enggak dia kata tu kiblat pertama. Kiblat pertama umat Islam. Tak maya dia ngadak ke Baitul Maqdis lalu. Ada kata gitu. Lepas pada tu sekitar 17 neblah atau 17 atau 18 bulan macam-macam lah. Terkhilaf tu. Lepas tu barulah dia ngadak ke apa ni, Kaabah ni, ke Masjidil Haram ini. Okey. Tapi ada juga ulama kata sebenarnya dia awal start-start semayanya memang sudah ngadak ke Kaabah dah. Lepas pada tu tukar. Daripada Kaabah tu tukar pergi ke Baitul Maqdis. Lepas tu daripada Baitul Maqdis tu tukar ke Kaabah semula. Ada juga kata gitu. Jadi nak tahu ngadak ke Baitul Maqdis Kaabah ni memang tak boleh lah. Kita kata tak boleh lari. Memang kena tengok dalam hadis. Okay. Kenapa sudah, apa tidak sebut jelas dalam Quran? Okay. Baitul Maqdis dulu dia ngadap, tak ada jelas sebut. Kerana apa ni, benda ni kira-kiranya sudah mansuh. Sudah tidak boleh dah. Kalau sebut pun, kalau sebut ngadap Baitul Maqdis pun kira-kiranya tak ada guna dah juga. Sebab lon ni sudah ngadap ke Kaabah dah. Jadi benda yang sudah berlalu, kira-kiranya tak padai nak sebut. Padai kalau dalam Quran ni, padai dengan isyarat-isyarat gitu je. Sudah cukup dah. Bapak kita sebab biasalah benda-benda ni ada hikmah dia. Kenapa tidak disebut? Boleh jadi kita kata kerana takut orang ni bila disebut dengan jelas nama tempat tu, dalam Quran ada sebut, orang akan jadi, boleh jadi meruk ke, akan menganggap sama tarah ke dengan Masjidil Haram sebab ada sebut juga. Boleh jadi kita duk ingat ai Nabi dulu pernah ngadak ke, walaupun kita kata sementara dak, kita nak lah juga ngadak ke Baitul Aqsa tu juga. Ikutlah 3-4 bulan ke. Nabi dulu belah-belah bulan dah dengan para sahabat kita nak juga ngadak ke situ. Jadi orang ni ke dah, manusia ni hak tak sebut pun dia dia boleh buat dah. Hak tak ada sebut gapo pun. Apatah lagi kalau benda yang disebut jelas pula. Sebab itulah dia tidak sebut, sebab tak ada gapo dah. Benda sudah berlalu. Para sahabat pun lepas pada paling kiblat tu ke Kaabah dah, tak ada dah. Tak ada seorang sahabat pun mengadak ke Masjidil Aqsa dah lepas pada tu. Itu cerita yang sudah berlalu. Itulah maksud kunta alaiha, yang kamu dulu duk mengadak ke situ. Duk mengadak ke situ ni ketika mana ni? Kira-kira je ketika dalam semaya lah ni. Kiblat-kiblat ni ketika semaya. Bukan kata ketika biasa pun memang kena ngadak situ belakang, tak ada. Ni cerita dalam semaya ni. Kiblat ni. Illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaih. Ni masih lagi di dalam nota hok lepas.
Kenapa kami buat pemalingan kiblat tu jadi tukar-tukar gitu tu, apa tidak so teruk tu. Pakai hotu je. Pakai Masjid Al-Aqsa teruk. Ataupun kita kata pakai dah memeh asalnya nak buat ngadak ke Kaabah dah. Kira-kiranya start daripada awal ngadak ke Kaabah lalu. Dah. Tak payah-payah nak ngadak ke Masjid Al-Aqsa dulu 17-18 bulan tak payah. Apa dia buat lagu tu? Untuk mengetahui ataupun untuk melahirkan pengetahuan kami. Kalau kita terjemah secara harfiah, lina'lam, na'lam ni maknanya untuk ataupun supaya kami tahu. Kami ini siapa dia? Kami ini Tuhan. Supaya kami tahu siapa yang mengikut Rasul dan juga siapa yang berpaling tanda. Kira-kiranya kalau kita terjemah harfiah itu sebenarnya tak buat macam tak apa kena. Supaya kami tahu. Jadi bila kita sebut supaya kami tahu, bermakna sebelum daripada ni tak tahu lagi. Sebelum daripada ni tu tak tahu siapa hok munafik, siapa yang berpura-pura, tu tak tahu. Lepas pada dia uji dengan peristiwa pemalingan kiblat, lepas tu ada orang hok tu Nabi, ada orang hok menentang, ada membangkit, baru tahu. Oh ni rupanya orang munafik dah. Sebelum daripada ni tak tahu. Nama dah. Itu kalau kita jemuh harfiah supaya kami tahu tak apa kena. Illa lina'lam ini maksud dia nya, kalau kita tengok di dalam tafsir dari sini pun, terjemah dari sini pun, dia kata untuk melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapa yang benar-benar mengikut Rasul dan siapa yang tidak ikut Rasul. Situ dia sebut melahirkan pengetahuan kami. Maknanya Tuhan ni tahu dah. Cumanya dia nak suruh kita tahu. Hak dia tahu. Hak dia tahu dah sebelum ni, ni nak suruh kita juga tahu. Gitu. Dengan cara lagu mana? Dengan cara buat gini lah. Tuhan nak suruh kita juga tahu. Okey, itu maksud dia. Lina'lam ni. Bukti dia tu saya tahu dah. Dalam ayat lain ada sebut. Sebagaimana kita sudah jumpa dah di atas ni. Wallahu alimum bidhatis sudur. Ni banyak kita jumpa dah. Allah ini maha tahu apa-apa yang ada dalam hati manusia. Dia tahu dah. Benda ada dalam hati dia sudah tahu. Jadi wakil apa dia nak kena uji-uji ni tu? Nak uji dulu. Apa ni? Dengan tukar-tukar kiblat ni. Dia tak perlu uji sebab dia sudah tahu dah dalam hati. Gapoh ada dalam hati. Manusia ni dah. Siapa munafik, siapa nipu. Siapa yang berpura-pura saja masuk Islam. Nak ambil kesempatan. Nak ambil peluang saja. Ni tu yang sudah tahu dah. Wallahu alimun bidhatis sudur. Kan? Dalam ayat lain sebut. Cumanya di sini, dah dia tahu dah apa dia buat juga. Nak suruh kita tahu. Bahawa dia ni tahu. bila dia buat gini, maka kita pun tahulah. Oh, rupanya ni, orang mana membangkai gapa tu dah. Orang mana tak setuju, itu orang mana jadi berpaling tanda. Sebelum daripada ni nampak baik, nampak ikut molek Islam tu. Nampak baik dengan orang Islam, tiba-tiba bila berlaku lagu ni dia pun tinggal tu. Islam, maka kita beritahu orang ni orang okay, munafik. Okey. Ni kita panggil proses lah ni dok, proses untuk hello nak saring, nak saring. Nak saring siapa yang betul-betul berkualiti, siapa yang betul-betul layak, termasuk di dalam ayat ummatan wasata ni yang menjadi saksi kepada apa ni, kok Nabi jadi saksi kepada dia ni, siapa dia? Ada anak tunjuklah ni, ni
dengan cara dia saring gini, dengan cara ujian demi ujian. Ini salah satu ujian tu. Maka terkeluar kita kata orang-orang yang tidak sepatutnya, orang munafik ke apa ni, tersingkir. Supaya kita nak cuci berah sebagai contoh dok. Asal dia tu kira-kiranya sekali dengan kita kata kulit-kulit dia tu lah dok. Lagi mana cara dia supaya kita ni layak, berah ni layak dimakai oleh manusia dok. Tidak kalau makan, kalau ayah nak makan pada gitu je. Manusia ni kira-kiranya tak boleh nak makan sekali dengan kulit-kulit dia, sekali dengan kita panggil apa, sekam dia, sekir-sekir tu, sekir padi tu. Jadi ada proses-proses dia sehingga lah kali putih tak nampak. Sebuah ada dalam apa ni, gonilan itulah, melalui proses-proses dia tu barulah tu bihak sebenar. Begitulah juga Tuhan ni dia nak menyingkirkan mana-mana tidak sepatutnya lah. Duk sekali dengan Nabi, kita kata duk ni upah kesudah, tidak. Akan ada pengakhiran dia, akan terbakar juga. Kita kata benda-benda yang tidak betul ni, gana-gana pun. Yang ni kira-kiranya dalam masa 17-18 bulan lebih kurang dah. Ada yang kita kata sampai bertahun-tahun dah benda salah ni nak boleh terbongkar, tapi dia tidak akan lama. Benda-benda yang salah, benda yang tak betul ni dia akan diketahui juga gana-gana pun. Cuma masuk lah, ada dalam masa sekejap, ada orang tahun lalu, ada dalam masa lama, setelah lama, tapi akhirnya orang tahu juga gana-gana pun. Okey. Ni dan benda ni juga kita panggil ujian lah pada masa tu kepada para sahabat gapo ni, memang ujian yang besar. Kira-kiranya ujian yang sangat besar sebab orang yang kecek belaka pada ketika tu. Apa ni? Sebagaimana sebelum daripada ni kita sudah jumpa dah tau. Orang akan royak macam-macam, saya pulus fahak minan nas ma wallahum, di permulaan juh dua tu dah. Orang kata macam-macam. Bapa gitu, pagi ni buluk, tak tetap ni dah. Tak ada pendirian. Sebenarnya tak betul kamu ni. Hak betul ni dia tetap. Kamu ni sebenarnya sudah tak betul dah ni. Lepas ni nak ngadak mana pula lepas pada ni ni. Macam-macam kata tu. Tapi para sahabat Nabi ni dia, kalau kita tengok dalam sejarah, dalam hadis gapo ada sebut, selalu-selalu dia tak kira. Ada mari beritah juga ketika dia tengah semayah, tak dia habis semayah dah pakai paling lalu. Tu dah. Orang mari goyak, kiblat sudah paling dah musim. Musim itu imej asalnya depan dekat belakang. Jadi duduk belakang pas jalan mari. Jalan mari kita duduk depan mula ada orang tino gapo dah asal duduk belakang pusing. Jadi duduk depan aku jatuh duduk belakang dah. Tu imbe jalan. Pak kita kata jalan. Gana duduk jalan tu jalan tu. Tak kira dah pada masa tu. Ada jalan tiga langkah. Tiga langkah berturut-turut kau tidak tak cara tu. Pada ketika tu kira nak melaksanakan perintah tu. Ada ikutlah jalan berapa langkah pun dah. Tapi hal aku tu. Ada. Nak di Nabi sendiri pun. Ketika Nabi waktu Zuhur ada disebutkan dah. Maka turunlah ayat ni. Ayat hak lepas badan ni. Lepas badan ni hak fawalli wajhak, ayat yang ke-144 lepas badan ni memang turun ketika duduk tengah sembahyang. Nabi duduk tengah sembahyang itu pakai paling. Bila paling, para sahabat paling, lepas tu sahabat yang sudah membayar dengan Nabi ni, dia pergi goyak pula kepada orang lain. Orang lain paling belakang juga. Tu dah, tak kira dah, kerana-kerana memang sahabat ni dia pakai tubuh selalu. Tu. Itu ujian besar tu, ujian kita kata nak ikut perintah tu. Ikut perintah tu, kalau tak ada orang kata gapo tak apa.
Hak ni mengikut perintah Tuhan yang dikata macam-macam oleh orang sekeliling tu. Ha, kita nak buat apa tu yang suruh, tapi orang kalau kita ni kita kata orang kecam lah dah. Kecam macam-macam, royak macam-macam. Di zaman para sahabat lagi sebenarnya benda ni sudah berlaku dah. Kepada siapa? Kepada orang yang nak mengikut Rasul ni lah. Orang yang nak mengikut perintah Allah ni. Okey. Man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Lepas pada tu ni kita kata ujian dalam bentuk gini ada juga para sahabat ujian beratlah. Dalam bentuk kita kata minum arak sebagai contoh dok. Minum arak. Minum arak ni kalau nak kira kita lebih ringan. Ujian dok sebab kita tak ajar minum arak. Lahir-lahir ni arak sudah haram dah. Jadi kita tak pernah tahu rasa dia lagu mana, dia ni ketagih kau sedap setara mana kau tak tahu. Nampak-nampak tu pakai toksik lah tu. Boleh jadi kembar dok. Kalau orang kata arak tu boleh jadi kita mutuh. Kalau orang kata babi gak orang mutuh lalu. Tak boleh pergi dok. Nak mutuh lalu. Sebab memang kita lahir lagu tu. Tetapi para sahabat ni tidak. Ujian dia berat lagi sebab dia memang duduk tengah minum arak. Tidak. Bukan dia saja turun temurun. Nenek moyang dia lagi ni memang bergelombang dengan arak. Tiba-tiba turun nak suruh tinggal. Benda hok demon ni sudah lama dah buat, dia sudah sebati dah dengan arak. Tetapi bila turun perintah tu dah, dia pakai pecah lalu. Botol arak tu dah pecah. Tinggal lalu. Tak kira kita kata sebati kau, ketagih kau dah. Lepas pada tu pakai tinggal. Tak ada dah. Itu kita panggil ujian berat kepada para sahabat. Ini juga adalah pemandangan kiblat ni adalah salah satu ujian berat lah ni. Kepada para sahabat. Lepas tu dan satu lagi hak ni juga boleh menjadi hujah. Ilmu Allah yang dibuktikan dengan penyaksian ini sebenarnya boleh menjadi hujah, dan hak ni lah yang berhak mendapat balasan sama ada dosa ataupun pahala. Tuhan tahu kita akan buat tapi kita tak buat lagi. Tuhan tak buat lagi. Pahala ataupun dosa betul tak? Ilmu Tuhan, dalam ilmu Tuhan saja dia tahu kita akan buat dosa tapi kita tak buat lagi. Dia tak kira. Setelah kita buat dah baru Tuhan kira. Begitu ikut pahala dah. Cuma pahala ni dia lebih sikit lah. Kadang-kadang dalam setengah-setengah keadaan kita tak buat lagi pun Tuhan sudah kira dah dah pahala ni. Jadi anilah hak dikira pahala ke apa ni. Iaitu hak setelah berlaku benda hak dalam ilmu Tuhan. Kalau dalam ilmu Tuhan saja memang Tuhan tak kira. Hak tu tu. Sebagaimana firman Allah Taala, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Tu hasbuk, adakah kamu kira kamu ni boleh masuk syurga? Wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Dalam keadaan tu Tuhan ni tak uji lagi kamu ni. Tuhan tak uji lagi. Siapa yang berjihad? Dan juga tak tahu lagi siapa orang yang sabar. Tak tahu siapa yang sabar. Tapi tu kira-kira je dalam ilmu Tuhan tu saya tahu dah. Dia ni orang yang sabar. Dia ni akan lulus uji dah. Tetapi kalau belum diuji tak berlaku lagi benda tu. Kira-kira je syurga ni tak bui lagi. Syurga tu pahala lah. Nama dah. Dalam ayat lah ini ada sebut begitu. Setelah berlaku apa ni satu-satu peristiwa, orang tu sabar dulu barulah menjadi ni bukti apa ni balasan kepada hak dia sabar. Setelah berlaku benda gini
setelah berlaku ujian sikit-sikit, maka ni balasan dia. Setelah dia sabar dulu, baru tu dia bagi. Tu. Wa ya'lamu as-sabirin. Nampak tak dalam ayat lain tu? Barulah tu dia bagi syurga kepada dia. Dan sebagaimana kita ayat sama ujian ni dia macam-macam. Ada ujian hok dalam bentuk susah. Para sahabat ni kalau kita tengok di peringkat-peringkat awal tu memang ramalah diuji dengan kesusahan. Dan sebenarnya apa ni kesusahan tu kalau orang yang diuji dengan kesusahan ni biasanya dia lebih ingat Tuhan. Berbanding dengan ada juga Tuhan uji dengan kesenangan. Dengan benda yang senang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dalam Quran sebut dah. Anak-anak kamu dan juga harta kamu ni sebenarnya adalah ujian. Maknanya harta kita, harta ni kira-kiranya senang lah. Benda-benda yang senang. Ada yang kita suka. Itu juga adalah ujian. Tapi biasanya tu, dengan benda-benda senang ni kita tak khabar. Biasanya kita jadi tak ingat Tuhan. Ada piti ada banyak ni biar. Ada tahu-tahu begitu ya. Tak habis sikit tahu lalu. Bakpo sebab mudah nak beli. Kita ni mudah muka kita piti banyak tu. Bati sikit-sikit pun tak apalah. Ada boleh beli puluk. Kita jadi tak menghargai. Jadi tidak bersyukur. Di situ sebenarnya ujian juga. Ujian supaya kita bersyukur. Tapi biasanya orang yang tak bersyukur. Kalau kita tengok orang ni kalau dia senang tu. Kalau dia susah barulah dia bersyukur. Oh ada sikit tu. Oh alhamdulillah. Puluh ya boleh tu. Sebukuh nasib alhamdulillah muncul. Bersyukur tak terkira lah. Dengan boleh sebukuh nasib tu tu. Tu orang yang susah. Kalau orang yang senang tak ada apa. Seribu, seratus ribu biasa. Tak khabar-khabar. Boleh jadi kita tak lupa kepada orang sekeliling, lupa kepada siapa-siapa yang apa ni berhak dengan duit kita tu dok. Hak orang lain. Hak ada dalam duit kita tu, dalam harta kita tu kita tak ingat. Biasanya lah gitu. Tapi itu sebenarnya ujian juga. Okey. Dalam Quran sebut wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i. Ada orang yang tu uji dia dengan ketakutan wal ju' lapar wa naqsin minal amwal. Tak ada harta, tak ada harta ni mana support di Palestin. Kalau kita tengok ada lelah ni dah habis lecing, tak ada ke satu ni kan selas pinggan. Naqsin minal amwal wal anfus. Mati mati habis lecing seluruh keluarga mati. Itu yalah tu. Tapi biasanya orang lagi tu dia lebih ingat Tuhan. Biasanya. Okey. Ada juga ahli tafsir dia kata lina'alama man yattabi'ur rasul mimma yanqalibu ala 'aqibahi, ni makna dia nya bukan untuk kami melahirkan pengetahuan kami, tidak, iaitu untuk membezakan. Untuk nak beza. Biar boleh beza siapa hok ikut Nabi dengan siapa hok tidak ikut Nabi. Dengan cara pembalingan kiblat ni jadi beza dah lah. Hok mana-mana tinggal, hok mana ingkar tu, itu orang hok tidak ikut Nabi dia tu boleh beza. Hok mana patuh molek, itu adalah orang yang ikut Nabi. Jadi membezakan. Okey. Lepas tu lina'lam man yattabi'ur rasul mimma yanqalibu ala 'aqibaih. Yanqalibu ala 'aqibaih ni kalau nak kira makna dia nya berpaling dengan tumik dia. Sekali dengan tumik. 'Aqibaih ni maknanya tumik dia. Ni makna dia nya memang paling sengoti. Tu lari tinggal teruslah kita kata berpaling tak ada. Sebab ada juga okey
Ini yang kali wa ala aqibah ini, lafaz ni sebenarnya lebih kuat lagi daripada kali kita kata mimman lam yattabi'ir rasul. Kita dapat beza siapa hok ikut Nabi dengan siapa hok tidak ikut Nabi. Ha, mimman lam yattabi'ir rasul, kan nak kira tu makna berpaling dah juga dah. Tetapi yang kali wa ala aqibah ini berat lagi. Ha, makna dia kuat lagi. Kalau kita kat kita kata kalau tak sip paling pala saja tu. Healing pala saja itu tak sip dah kalau nak kira dah. Tetapi tidak lebih berat lagi daripada kita kata paling sekali dengan tumi. Paling tu pun saja kaki tak sip lagi tu. Kaki tak paling lagi itu maknanya kita kata boleh jadilah dia nak lagi kadang-kadang pun tu. Sebab tubuh baru pali kaki tak tinggal lagi. Oh ni kaki pergi juga. Paling hawa lecing. Maknanya memang dia toksik sungguh. Orang yang toksik, kok Islam sengoti. Orang yang tinggal di kubuk Islam, berpaling tak ada sengoti. Oh ni, apa ni jelah. Memang tidak ikut Rasul, siapa-siapa. Memang tidak ikut Rasul. Jelah nampak. Dengar pemalingan kiblat ni. Okay. Wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallah. Dan benda ni sebenarnya Tuhan kata berat ataupun payah nak buat ni. Nak tu apa ni nak ikut perintah Tuhan. Kali sini dalam ayat ni kan kira-kiranya dalam masalah pemalingan kiblat itulah. Kalau dalam ayat ni, dalam konteks ayat ni, pemalingan kiblat tu payah. Nak buat kecuali kepada orang yang Allah bagi hadallah, bagi petunjuk kepada dia. Orang yang Tuhan bagi petunjuk tu kira-kiranya tak berat bagi dia. Sebab tu mudah je. Dia nak paling dia tengah semaya pakai paling lalu. Tidak kata tunggu dulu, ya habis maya dulu lah, kita bincang dulu lagu mana ni dok. Nak buat ni, yellow kau ni. Dok pakai gitu selalu. Maknanya mudah. Mudah saja bagi dia mandi. Kenapa begitu? Sebab hadallah. Allah telah bagi petunjuk kepada mereka. Jadi petunjuk sini ada dua lah. Allah bagi petunjuk ni lah ke mana? Iaitu yang pertama petunjuk kita panggil hidayah ilm. Hidayatul ilm. Petunjuk dengan ilmu. Iaitu lagu mana petunjuk dengan ilmu? Iaitu orang yang kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan, tahu sifat-sifat Tuhan, tahu hukum hakikat Tuhan, hak tu mudah bagi dia untuk mengikut suruhan Tuhan. Gapo-gapo hak Tuhan suruh, gapo-gapo Tuhan lagi, kalau dia kenal Tuhan, mudah nak ikut. Ini yang pertama. Lagu mana nak kenal Tuhan? Kira-kiranya Tak boleh pergi lah. Kita kata kena belajar lah. Benda ni dia tidak kenal sendiri. Tidak kata mari sendiri mikir supaya Nabi Ibrahim tidak maka oh kenal Tuhan. Tidak lagu tu. Mungkin ada lah juga. Tapi kita tak boleh oh, ya, biasa kak. Gitulah. Memang kita kena belajar. Jadi bila dia belajar dia tahu, maka seni kepada dia untuk nak mengikut hak tu he suruh. Yang seterusnya selagi hidayah kita panggil hidayah taufik. Hidayah tu taufik. Hidayah taufik ni maknanya orang hak tu he tolong. Orang hak tu he tolong dia. Ada juga orang hak kenal Tuhan tapi Tuhan tidak tolong. Tuhan tidak mudah untuk dia. Ni boleh jadi payah juga lah. Dia nak tunggu dah. Sebab Tuhan tidak permudahkan untuk dia. Ni Tuhan permudah. Ni kita panggil hidayah juga. Tuhan suruh kita semaya. Dan Tuhan permudahkan kepada kita untuk semaya. Lagu mana tu dengar cara tak ada siapa-siapa nak nak royak gapo kita nak semaya tu. Orang alu-alu ke kita semaya. Ini juga hidayah.
Hidayah dalam bentuk lagu. Nak ambil air semayah yang mudah. Tu yang mudah. Untuk dia, untuk dia ni nak melakukan ibadat tu. Kan? apa ni? Tuhan tolong dia untuk nak mengikuti agama dia. Kalau sebagai contoh begitulah kita kata nak semayah. Mana-mana saja dia mengikuti dia boleh semayah. Di mana-mana tempat dia boleh semayah. Itu. Ini kita bagi orang tu yang mudah dia. Tuhan mudah kepada dia untuk mengikuti agama dia. Ini pun juga satu hidayah juga. Hidayah. Fa'amma man a'ta wattaqa, dari ayat-ayat yang ada sebut, wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang a'ta wattaqa, orang yang bagi, bagi apa-apalah kita kata sumbangnya tu, apa ni, ke jalan Allah, wattaqa, dan juga orang yang bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia yakin dengan perkara baik waktu Tuhan bagi, Tuhan akan bagi, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan bagi kemudahan kepada dia untuk dia ni nak mendapat kesenangan, nak dapat syurga, nak dapat pahala, kita bagi kemudahan untuk dia. Orang yang lagu mana Tuhan sebut sebelum daripada ni, orang yang bertakwa, akta, orang yang bagi, bagi ni umumlah, bagi apa, boleh jadi bagi masa dia, bagi tenaga dia, orang yang ada piti bagi piti, ada orang yang ada ilmu bagi ilmu dia, tu akta, ikutlah asaka untuk apa ni, untuk agama Allah. Fasanu yassiruhu lil yusra, Tuhan akan mudah untuk dia nak inilah, untuk mendapat kebaikan ni, untuk mendapat kesenangan. Okey. Jadi saya kita kena cepat-cepat gitulah dah. Sebab kalau boleh kita nak masuk ayat lagi. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu. ini adalah jawapan kepada apa ni? Benda yang bila paling kiblat orang di zaman Nabi itu, para sahabat itu dia akan terfikir-fikirlah pahala ke mana. Para sahabat hok sebelum daripada ni yang sudah semayan ngadak ke Baitul Maqdis tu dah, dan ada setengah-setengahnya tak ada pun nak ngadak ke Kaabah ni dah. Tak ada nak ngadak ke Kaabah, mati. Alah ke mana lah jadi dah. Adakah amalan dia ni jadi sia-sia kalau ke mana? Jadi Tuhan pun jawab lalu sini. Tuhan kata dah. Tidak akan sia-sia. Tuhan tidak akan sia-siakan iman kamu. Kalau kita terjemuh ke iman lah. Iman kamu. Iman di sini, hok mana ni? Iaitu dimaksudkan dengan iman sini, semaya kamu tu lah. Semaya kamu ketika kamu mengadak ke Baitul Maqdis tu. Sebab dalam peristiwa ni para sahabat dia duk tertanya-tanya tu. Kalau dalam hadis ada sebut lah. Lagu mana tu? Dengan amal ibadat kita sebelum daripada ni, semaya kita sebelum daripada ni, hok ngadak ke sana dulu. Jadi tu hebo jawab tidak akan sia-siakan. okey. Innallaha binnasi laraufur rahim. Kenapa Allah tidak akan sia-siakan apa ni, amalan kamu, semaya kamu tu? Kerana Allah ni binnas, terhadap manusia, kepada manusia ni dia rauf, dia sangat sangat kasihanlah. Dia sangat, kalau bahasa kita kita kata sialah, sangat sial kepada manusia. Rahim, rahim ni mengasihani, kita sudah jumpa dah sebelum daripada ni. Rahim ni dia khusus kepada orang mukmin. Sifat saya apa ni, sifat kasih tu he yang khusus kepada orang mukmin. Ini rahim. Rauf, rauf ni dia merangkumi semua semua makhluk. Tu he saya berlaku kepada semua manusia. Tu. Ini rauf. Kalau dia tak sayang kat kira-kiranya orang hok dia tak kenal, ataupun orang hok
deraka pada dia, dia tak boleh berluar lah. Kita kata tak, tak boleh berluar lah nak apa ni, nak dapat kesenangan gapo-gapo kira-kiranya, biar kita nafikan. Kita pakai tak sabui lah dia, muka kita tak apa saya ke dia tu. Muka dia ni orang hok deraka. Jadi kita kuranglah sikit ah mana bagi apa-apa tu, kita kurang dia dah. Ha, tidak. Tuhan tu tak bagi belaka. Tak kira dia ni deraka ke, dia ni orang yang soleh, orang yang mukmin, orang yang taat ke tak, Tuhan bagi belaka. Bakpo tu sebab Tuhan Rauf. Ha, Rauf Tuhan. dan di sini kalau kita perhati, dalam susun ni ayat ni selagi dia innallaha binnas terhadap manusia. Binnas ni dia tak depan. Kalau nak kira innallaha laraufun rahimun binnas, hak tu susun ni hak standard kat gitu. Maha pengasih kepada manusia, saya kepada manusia dah. Tetapi sini dia tak manusia duduk depan. Innallaha binnas tu dulu. Barulah rauf rahim kan. Bapa gitu sebab memang hak dia utama ke nak apa ni, nak belah kesihatan apa ni, dia utama ke manusia. Di kira-kiranya di atas muka bumi ni lah rauf, di atas muka bumi. Termasuk belaka. dia sihat ke manusia. Sebab itulah dia bui. Kalau nak kira kita nak meleh apa, meleh ayah. Nak makan ayah, kalau nak kira setia juga ke ayah tu tak. Ayah ni ada, ada juga anak beranak dia. Dia reti juga nak melindungi anak dia tu tak. Okey, tetapi Tuhan lebih setia kepada manusia lagi. Kalau tak boleh makan binatang-binatang tu lah. Hak dia bagi tu tak. Jadi sebab tu jadi boleh. Nak makan setengah-setengah agama kira-kiranya tak boleh lah tak. Nak makan binatang-binatang sebab binatang pun dia kata ada hak juga. Apa ni, kumpulan hak binatang. Ada lah ni dah dulu, mungkin tak apa-apa ada dah. Hak binatang ni kata boleh. Binatang-binatang ni kita nak makan ikut dengan cara gana-gana pun dah. Sebab dia ada hak dia. Hak dia untuk dia, untuk hidup. dia ada hak juga nak hidup supaya kita lah, kita kata dah. Ada hak. Jadi kita tak boleh nak bunuh dia dengan semena-mena. Tidak. Bila kita tidak buat gitu, hak lebih kesiannya manusia. Bila kita tidak bunuh binatang-binatang ni. Ada. Sebab itulah betul lah. Mana di apa ni, di tempat-tempat hak apa ni, hak tak makan, sebagai contoh kita kata lembu. Ada. Agama-agama yang tolih makan lembu ni, kalau kita tengok mana hak banyak kat di arah kau India ni lah kan. dia sehingga kaya rakyat dia sendiri kebulung ke. Kalau kita tidak sepatutnya dah rakyat dia kebulung ke, sebab banyak makan di lembu sahaja tu dah gemuk-gemuk dah, tak ada siapa berani, tak ada siapa berani situ. Nak kira tak bulu, tak bulu dah. Bok-bok dia tu dah makan ni banyak sangat. Tetapi kerana dia itulah kita kata hok, hok binatang untuk hidup ke apa tu dah. Apa tu lagi, kalau waktu dia kira agama lah. Kalau lembu ni dah hok mana setengah-setengah orang hok kita sebut vegetarian kan dah. Dia menganggap hok ni ni tak boleh lah. Kita kata menyeksa binatang. Hak binatang untuk hidup. Sebab tu setengah-setengah agama tu dia siapa pakai agak tu, siapa pakai emas, tak suruh masuk. Hak hidup ni kita kata nampak, ayah tu nampak lah dok. Ada benda-benda hak tak nampak tapi hidup juga. Dia berhak untuk hidup supaya kumeh-kumeh ke apa ni, hidup. Benda tu. Jadi kita tak tahu dia masuk. Bila dia masuk dalam tubuh kita, dia jadi mampu. Hak dia untuk hidup, kita pakai. Siapa pakai mekuk tu dok, pakai emas, ada lagu tu sehingga setara tu dah. Tetapi dia tidak, dia tidak faham Tuhan ni lebih kesian kepada manusia.
berbanding ke benda-benda lain. Kalau kepala kita sia kita, ha, kalau kita sia ke binatang kita paling sia sekali. Kenapa nak? Sebab tu dia berbinas tu depan. Dan dalam konteks ayat ni, sebab dia sia itulah, sebab tu dia tidak sia-siakan gapo apa ni dibuat oleh para sahabat pada ketika tu. Berupa kalau kita tengok situ semaya mengadak ke Baitul Maqdis tu lah. Dia tidak akan sia-sia ke. Okey, kesimpulan dia. Ni kita mari banyak kesimpulan. Kesimpulan yang pertama. Yang pertama, kalau dalam ayat ni, ayat yang ke-143 ni menunjukkan kelebihan umat Islam, khususnya umat Nabi Muhammad ni. Di mana apa lebih umat Islam ataupun umat Nabi Muhammad ni, sebab Allah pilih dia, Allah bagi hidayah kepada dia untuk dia ni ngadak ke Baitillah. Berbanding dengan orang lain, hok tidak Islam tu, tu tidak pilih. Orang Islam ni ngadak situ. Yang mana Baitillah ini disebut dalam Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubaraka. Tu rumah yang pertama dibina iaitu untuk agama ni lah. Dalam agama ni ialah hok berada di Makkah, bukan rumah rumah orang ni, tidak. Rumah orang nak duduk bukan. Hok tu tak tahu bila lagi orang buat ada ni. Rumah wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah. Hok dibuat kerana Allah lah ni. Untuk Allah, hok kita panggil Baitillah, tidak. Hok ada di Mekah ni. Jadi hok ni khusus kepada umat Islam saja. Lepas tu Imam Ahmad dia ada riwayat dalam Musnad dia, dia kata inilah antara benda yang membuatkan orang Yahudi ni deki kepada umat Islam. Iaitu kiblat tu. Kiblat ni umat Islam ni dia suruh menghadap situ. Orang Islam ni puak-puak dia tak ada satu tempat untuk nak menghadap lah, kita kata tu. Orang Yahudi menghadap sini. Menghadap kepada Baitul Maqdis kau sebagai contoh tu. Tak ada. Puak-puak dia tu. Orang Kristian kiblat dia ialah kita kata mana? Di Amerika kau sebagai contoh menghadap situ. Tak ada. Tu yang tak ada buat. Tetapi orang Islam dia ada tempat yang khusus. Jadi puak-puak ni degilah. Puak-puak Yahudi salah satu kok sebab dia degil. Salah satu lagi juga dia degil ialah dia ada hari jemaah. Ada hari jemaah ni hari yang khusus. Umat Islam memang serata apa ni tempatlah. Tak kira bukan kata di Malaysia saja, asal kau ada orang Islam memang dia akan berhimpun hari jemaah. Ni puak-puak dia tak ada. Orang-orang agama lain ke apa dah. Kalau ada pun dia tidak serupa orang Islam. Tidak patut lagu tu. Kalau ada pun kita kata ada beberapa hari Sabtu dah, ada beberapa hari hak, tapi tidak acara minggu eh. Kalau ada pun setengah-setengah orang aja. Orang hok kuat benar tu kita kata dah. Agama dia kuat benar aja dia pergi setiap minggu tu. Kalau orang-orang biasa tak ada. Tetapi kalau kita tengok hari jemaah ni tak kira. Orang hok imej kuat, orang hok biasa-biasa orang hok maya lain pun dia tak maya tu. Hari jemaah dia pergi. Tu kira-kira je tu. Hok tu dia jaga. Nak ada selemuh-lemuh umat Islam pun memang dia jaga tu. Kalau kita berhati. Ataupun kalau kita tanya dia tahu. Apa dia mahu tak? Kita payahlah dia nak royak tu dan dia setengah malu benda ni. Kalau boleh dia tak terlibat lah. Jumpa ada Kevin Moore sebagai contoh. Apa kita musafir, kita tak sampai rumah. Ni akan cuba nak helah tu dah. Berbanding dengan bangsa-bangsa lain dah. Umat-umat lain tak ada orang tanya begitu.
Kalau mak Islam orang tulis belak lalil lah tu. Dia pun orang nak sekiah lalil. Nak ayat gana ni, kalau orang tanya ni. Payah kita ni. Duk main, beli putus halba ni tu. Orang duk main semua. Payah. Ni deki juga ni. Umat-umat lain, agama lain. Dan salah satu lagi ialah ada amin di belakang tu imam. Ni ada sebut dalam Musnad Ahmad. yang kedua, kesimpulan yang kedua, kelebihan umat ini daripada sekalian umat lain. Iaitu tu yang sebut umat kita ni adalah umat yang wasat di pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Okay. Hok tengah-tengah hok ni lah sebenarnya hok paling lebih bukan kata telanjuk doh tidak. Kurang telanjuk pun tidak juga. Dia di tengah-tengah. Kalau kita buat nak kata payah lajuk tidak juga. Mudah lajuk dok. Dok juga. Pertengahan. Kalau semua ayat tengok pertengahan dah dikira-kiranya lima waktu ni tu. Bukan kata sepotong sami tu. Kalau dia apa ni, orang yang kuat agama, kira-kira kena duduk situ lah. Tok nikah, tok paderi ke apa tu, duduk di biara dia, duduk di ketik dia. Tak boleh. Apa ni, mengasingkan diri daripada dunia dan juga kemewahan tu. Tak ada kemewahan langsung. Usahkan kita kata pitih dah kening pun. Cukup tak si ni kira-kiranya janguk juga ni. Tak boleh janguk rasu. Pakaian pun satu je. Ada warna tu je lah. Kalau boleh pilih dah satu warna saja. Tak ada. Hak tu kita panggil berdoa dah. Telajuk. Ataupun longgar sangat. Macam tak ada agama dok ni, kita panggil sebagai Kristian tu dok. Kristian ni dia macam tak ada. Walaupun kita kata dia ni, kalau kita tanya dia kata dia beragama Kristian, tapi dia tak ikut pun, tak tahu-tahu pun dok. Boleh jadi seorang hidup dia tak pernah baca pun dok. Kita Bible gapo tu dok. Kita Injil tak pernah tahu pun, tak ambil tahu pasal agama dia. Dalam agama dia kadang-kadang sebut tak boleh dok, dia tak kira dia langgar gitu. Dan dia tak ada gapo. Dia sekadar tak ada gapo. Sekadar dosa sikit dia pergi minta pergi rumah paderi dia dok. Apa pun buat pula. Tak ada masalah bagi dia. Tapi beragama Kristian hok ni kita panggil luas lajuk. Mudah lajuk. Tidak juga. Kita ni adalah umat yang wasata. Dia sebut sini. Ni kelebihan umat ni lah. Dan bila kita sebut benda hot tengah ni, memang lebih sungguh. Dalam gapo pun dok. Pertengahan. Saja masih lajuk makin ni dok juga. Tawa lajuk pun tidak juga. Pertengahan. Oh, dua sedap sekali dok pertengahan. Kan. Baru dalam makin ni. Pakai ya dok berfashion lajuk. Ada dengan gapo dengan saya alik belakang fashion lajuk dok. Okay. Tidak juga. Tak ada fashion lajuk pun tak juga. Pertengahan umat Islam ni. Bukan kata pakai kain selah je. Lilik-lilik gitu dok umat Islam gitu berlaku. Tidak. Pertengahan kan kita tengok dok. Tidak doa. Okey. Yang ketiga. Yang ketiga adalah ataupun kita panggil keadilan umat ini. Keadilan umat ini. ni ada sebut litakunu syuhada'a 'alan nas. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Keadilan ni syuhada ni godia syuhada ni kamu ni menjadi saksi kepada orang. Menjadi saksi. Okey. Jadi saksi-saksi ni iaitu kalau dalam ni dia kata saksi ni iaitu orang hok kata-kata dia diterima. Kata-kata dia diterima. Lagu mana orang hok kata-kata dia ni diterima? Iaitu orang hok
adil. Orang yang adil ni kata-kata dia diterima. Sebab itulah gi siapa kod dalam usul fiqh ke apa dia ambil nak jadi saksi ke apa ni, iaitu dia kena orang yang adil. Nak jadi saksi orang yang adil ni lagi mana? Kalau hak asah dia kita kata orang yang adil ni umat Islam adil. Baru dia boleh jadi saksi. Nak jadi saksi ke apa kita kata nikah tu. Dia tidak Islam. Sebab tu dalam mereka katakan tak boleh jadi saksi sebab dia tidak Islam. Bila tidak Islam, kira-kiranya dia sudah tidak adil dah. Sebab disebut dalam ni umat yang adil, umat yang wasata tu merujuk kepada umat Islam. Kan? Walaupun kita kata secara zahir dia nampak boleh jadi dalam setengah-setengah perkara dia adil pada kita. Tapi bila dia tidak Islam, kira-kiranya tetap tidak adil. Lagu mana tu kita kata nak kira gana, ginilah kita kata mudah perumpamaan tu. Orang Islam ni seteruk-teruk mana pun kira-kiranya dia ni ceroh. Kita kata tengah hari lah, siya hari tu. Siya hari ni ceroh lah, gana-gana pun tu. Tu orang Islam asah dia ni ceroh. Orang kafir ni asah dia je gelap, iaitu malek. Tu kalau ada kita kata lampu pun dia tetap malek. Gana-gana pun malek. Tetap gelap walaupun ada lampu. Lampu pun dia kita kata tu spotlight pun tetap gelap juga. Asah dia tu gelap. Hakikat dia tu gelap sebab dia malek. Apa tu? Itu orang kafir. Orang Islam walaupun kita kata gelap sikit lah. Nak ujar tak. Tetapi dia siang lagi gana-gana pun. Dia ceroh. Begitulah juga ni. Adil tak. Kalau kira umat Islam. Ada hak ni pun berat lagi. Berbanding dengan hak tidak Islam. Tapi asah dia tu adil. Asah dia. Begitulah. Kalau nak mudah bahaya tak. Asah dia ceroh. Yang seterusnya. Nota bagus. Kita pergi pula kepada nota yang seterusnya. Okey, yang keempat. Umat Islam ini juga menjadi saksi kepada umat-umat lain di hari kiamat. Dan juga setengah-setengah ahli tafsir kata syuhada a'lan nas ni atas dunia pun ialah juga dia jadi saksi. Kalau kita nak tengok apa ni, orang yang betul-betul molek, orang umat yang betul-betul adik, nak tengok siapa? Kira-kiranya tengok para sahabat pada ketika tu lah. Dan memang ayat ni turun kepada para sahabat Nabi, tuju kepada dia dulu. Litakunu syuhada a'lan nas, supaya kamu jadi saksi kepada orang, iaitu atas dunia ni tak boleh tengok siapa yang paling umat Islam paling berjaya lah. Tengok para sahabat, siapa yang paling bertakwa? Kamu tu siapa dia? Yang menjadi saksi kepada orang lain, para sahabat dulu. Kita tengok tu. Nak tengok contoh umat contoh. Nak tengok siapa? Nak tengok umat Islam loni ko? Merujuk kepada umat Islam contoh, iaitu Arab Saudi. No. Sebab banyak benda-benda yang tidak kena dengan apa ni, Islam. Ada benda-benda yang mudah sangat, ada benda yang mudah. Nak tengok contoh umat Islam, tengok di Afghanistan tak boleh juga. Tengok Malaysia tak lagi juga tak. Pemimpin Islam yang sebenar siapa dia? Kita kata pemimpin mana, pemimpin di negara tertentu, Indonesia ke sebagainya, tu tak boleh. Tak ada. Nak jadi saksi. Jadi siapa dia? Kira-kira pada masa tu para sahabat. Tu adalah contoh hak sebenar, umat Islam hak sebenar pada masa tu. Ikutlah dari segala sudut. Dari sudut pergaulan dia, dari sudut ibadat dia. Kita tengok dah. Dari sudut dia ni nak lagi benda-benda hak Tuhan tak suka. Kita tengok situ sebenarnya. Contoh, menjadi contoh sekali.
di zaman para sahabat ni. Lepas pada tu, betullah sebab Nabi kata dok. Sebaik-baik kurun adalah qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Lepas pada tu dia kau gugur dah. Pak kau gugur. Kau tak boleh jadi jatuh. Kau tak boleh jadi jatuh dah. Kau lama kau tak boleh jadi jatuh. Betul. Tapi hak awal-awal dia nya itulah. Khairul qurun qarni hak Nabi sebut tu. Sebab itulah disebut litakunu syuhada'a 'alan nas. Okey. Lepas tu hak tu menjadi saksi di dunia dah. Contoh di dunia. Di akhirat pula umat Islam ni juga menjadi saksi. Iaitu ketika mana menjadi saksi kepada umat lain, iaitu ketika manusia dihimpunkan ni bila ni? Di hari kiamat lah. Lepas tu para rasul ni ditanya. Para rasul ni siapa? Macam-macam lah. Ada kata Nabi Nuh. Ditanya dah. Dan Nabi-Nabi lain lagi ditanya, kamu ni siapa dah kau? Kamu ni betul ke kamu ni telah siapa? Lalu para rasul berkata, iya, betul kita telah siapa dah. Tanyalah. Lepas tu tanya umat dia, tanya umat rasul masing-masing dia, betul ke rasul kamu ni telah siapa dah kepada kamu dah? Lepas tu adalah orang-orang yang ingkar gapo ni, dia kata dok. Dalam Quran ada sebut dok, maja ana min basyirin wala nadhir. Tak ada siapa-siapa mari royak kita, mari bagi, mari cerita pasal neraka ke, pasal azab. Tak ada siapa-siapa royak. Ada juga orang kata gitu. Tak ada siapa-siapa rasul gapo, memang tak siapa kita. Ya tak ada royak gapo kita. Lepas tu ditanya lagi, siapa dia boleh jadi saksi? Dia orang umat kamu ni tak mengaku. Dia kata dok, dia tak royak gapo kita. Lepas tu ditanya lagi, maknanya Tuhan tanya lagi dok. Pas siapa dia boleh jadi saksi bahawa kamu ni telah siapa dok? Lalu rasul tadi berkata, Muhammad dan juga umat dia lah yang menjadi saksi kita ni telah siapa dok. Maknanya kita ni menjadi saksi kepada umat-umat sebelum daripada ni. Dengan cara lagu mana? Dengan cara kita ni baca Quran. Dalam Quran ada sebut. Banyaklah. Dalam Quran tu. Disebut. Nabi kepada dia. Wa ila thamud akhahum salihan. Nabi Saleh sebagai contoh tu. Qala ya qawmi ibudullaha ma'lakum min ilahin ghayruhu. Dia mari. Itu dia pun. Ya wahai kaumku, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghayruhu. Itu Nabi Saleh dah. Kalau cerita Nabi Thamud, wa ila Thamud akhahum salihan, qala ya qawmi ibudullaha ma'lakum min ilahin ghayruhu juga. Dia mari, dia jumpa kaum dia, dia berkata, sembahlah Allah, tak ada Tuhan selain daripada dia. Gitulah ke para Nabi. Jadi siapa dia? Kita baca dari Quran, maknanya kita ni jadi saksi kepada umat-umat sebelum daripada. Kita tahu cerita tu. Kita tahu cerita Nabi Nuh telah sabar kepada umat dia selama 950 tahun tu dah. Macam mana kita tahu? Dalam Quran sebut. Dalam Quran royak, dalam hadis cerita macam-macam dah. Kita ni lah paling tahunya, kira-kiranya. Umat Nabi ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hok paling tahu cerita umat-umat dulu. Wa ila madina akhahum Syu'aib. Apa lagu tu juga? Nabi Syu'aib yang diutuskan kepada kaum Madian. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuhu juga. Memang dia sapa belaka tu. Kepada umat dia. Cuma ni macam-macam. Hak ni nak minta biar mari. Waktu bi apa ni utuh. Dalam batu tu duk. Hak ni tak si juga. Hak ni tak si terima. Macam-macam. Cara dia tu. Cara umat-umat dulu nak tolong para Nabi tu macam-macam. Dia kata kamu ni serupa kita juga. Bapa kita nak ikut kamu. Tu. Dia sendiri yang menolong Rasul dia tu. Tapi Rasul memang sudah sahabat dah. Uballighukum risalati Rabbi. Cerita Nabi-Nabi sebelum daripada ni. Saya telah sahabat dah. Hak tu yang suruh siapa. Saya telah sahabat dah. Uballighukum. Saya telah sahabat dah kepada kamu. Wa ansahu lakum. Saya telah nasihat dah kepada kamu.
tu. Nabi-nabi sudah wayak dah sebelum daripada ni. Maka kita jadi saksi. Lepas tu kalau orang lain, malah ke mana kita boleh jadi saksi dah kita tak tengok. Hak kita dengar, hak kita baca ni sebenarnya adalah khabar ataupun kita panggil cerita yang sebenarnya lebih jelas lagi daripada orang hak tengok tu sendiri. Lebih jelas lagi. Bakpo, khabar hak lebih jelas ada cerita hak paling jelas sebab cerita ni hak tu heranya. Bila cerita hak tu heranya, hak ni lah paling jelas sekali. Tak ada apa ni, kita panggil tak ada kemungkinan nak tipu ke nak selewek ke, tak ada. Iaitu hak tu heranya. Walaupun kita tak tengok umat kita dok selel dengan umat-umat dulu beribu-ribu tahun. Tapi kita tetap boleh jadi saksi hok paling super nampak. Sebab kita ada Quran. Hok royak depan kita. Sebab tu hai sendiri royak. Yang seterusnya, Nabi kita sendiri menjadi saksi kepada kita. Kepada umat dia pada hari kiamat, dan Nabi ini berbangga dengan umat dia. menjadi saksi. Ada juga ulama kata dia menjadi saksi bahawa dia ini telah sabda kepada kita. Menjadi saksi. Nabi sedikit jadi saksi bahawa dia ini telah sabda. Okey. Ada disebut ni dari hadis lah tu, pada hari Arafah tu Nabi sebut ketika beripung ambalah pada ketika tu ni antara hok ngelah-ngelah dah ni, ngelah-ngelah Nabi sebelum Nabi wafat. Nabi kata kepada para sahabat tu, ala hal ballagtu, dia tanya para sahabat ramai-ramai, dia kata ketahuilah aku telah sabda kau. Ala hal ballagtu, para sahabat berjawab Allahumma syahad, Allah saksikan, maknanya Allah jadi saksi. Allahumma syahad. Allah jadi saksi, maknanya kamu ni telah sabda. Lepas tu Nabi tanya lagi, betulkah aku telah sabda? Para sahabat kata ya, na'am, Allahumma syahad. Tu sabda tiga kali. Ya, Nabi tanya, ya aku sabat tu. Ngerti kamu memang telah royak belakang tu. Tak ada susuk-susuk gapo dah. Ni ni. Kata-kata Nabi ni kira-kiranya akan jadi saksi lah di hari kiamat kepada umat dia bahawa dia ni memang telah royak tu. Sebab pada ketika tu dia tanya tu para sahabat tu dah tiga kali, dan para sahabat jawab iya, sabat belakang tu. Jadi kira-kiranya Nabi ni dia tinggal, dia bukan kata tinggal umat dia dengan ada benda-benda hok tak sedesah. apa ni, kita kata kita kena tambah-tambah lagi kali lain ni tu. Tak sedesah lagi, ni tak apa cukup lagi, ni tak merangkumi mana lagi, kita tambah sikit lagi lah. Sebagai contoh tu. ada, sudah sedesah tu. Dia sudah cukup dah, walaupun kita kena tengok walaupun sikit. Tapi waktu sebenarnya sempurna dah. Sempurna dengan cara sikit. Ada juga benda yang sempurna dengan banyak. Banyak tu baru sempurna. Ada juga benda yang sempurna dengan sikit. Sebagai contoh, kita kata ke dia, ubat. Ubat boleh ke kita kata nak lebih? Kalau doktor kata 5 ml, kita nampak nenek 10 lah, lebih sempurna lagi dah, banyak lagi. Ya, sempurna dia tu dengan sikit. Sikit je lah sempurna. Okey. Semaya subuh, sepatutnya dah nak start hari ni lah, kita kena sungguh, kena banyak dah. 5, 4 rakaat ada, 42, start dengan sikit. Sikit tu sempurna. Okey, jadi tak perlu sudah tambah dah. Sebab Nabi sabar berlaku dah. Tak perlu tambah.
dari ayat lain apa ni Tuhan ada sebut fakai fa idza jinna min kulli ummatin bi syahid wa jinna bika ala haula'i syahida. Ni ketika di akhiratlah ni Tuhan tanya lagi mana kalau kami bawa kepada setiap umat ni saksi dan kamu jadi saksi kepada umat kami. Wa jinna bika ala haula'i syahida. Umat kami jadi saksi lagi mana? Saksi bahawa dia ni sudah sahabat dah. Sudah royak belakang dah. Ini apa ni Ibnu Mas'ud ketika dia baca ayat ni lepas tu dia pun sampai kepada ayat ni doh fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Lepas tu Nabi pun kata kepada Ibnu Mas'ud hasbuk berhenti tunggu meta. Lepas tu satu ketika tu apa ni air mata Nabi pun mengalir tu faiza dalam hadis sebut faiza ainahu sallallahu alaihi wasallam tadrifan. Tadrifan ni maknanya kedua mata dia mengalir air mata apa kiranya sudah mengelah dah tu siapa berlaku dah tu jadi sebut pasal jadi saksi kamu jadi saksi kepada umat kamu bahawa kamu ni memang telah royak belakang dah. Ngelah-ngelah kira-kira je dia nak tinggal umat dia dah tu. Sebab tu dia suruh berhenti. Lepas tu Nabi sedih pada ketika tu. Jadi kira-kira je kita ni tak ada lah. Nak tinggal hok Nabi lagi. Nak tinggal hok Nabi suruh nak buat Nabi lagi tak ada lah. Masalah-masalah tu sudah selesai belakang dah. Tak payah tamud tu. Firman Allah man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Wa man yushaqiqir rasul siapa-siapa hok tinggal hok Nabi royak. Hok Nabi sudah sahabat dah min ba'di ma tabayyana lahul huda setelah dia jelas dah. Setelah jelas dah Nabi royak. Sudah royak belaka dah. Tiba-tiba dia tak situ juga. Nah, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin dia tu cara orang lain. Nak pilih cara orang lain. Bukan cara orang mukmin, bukan cara para sahabat. Itulah mukminin tu siapa dia? Kira-kiranya hok paling utama sekali para sahabat. Tak si kita nak cara orang lain. Kita sendiri tak sempurna lagi. Hok para sahabat buat tu dah. Yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Tu yang kata kami bui. Dia ikut biar. Tapi wanuslihi jahannam. Kita akan sedia ke untuk dia neraka. Wasa'at masira dan neraka ni tempat yang paling teruk sekali lah. Tempat tinggal paling teruk sekali. Gitu. Maknanya Nabi sudah royak ni jelas dah. Tak payah nak ikut orang lain tu. Nak ikut kita sendiri biar sego. Tambah-tambah lagi. apa-apa perkara lah. Serah tak cukup lagi yang Nabi buat ni. Panjang pula kalau kita nak bincang ni. Serah tak cukup yang Nabi buat ni. Sebagaimana maklum lah kot. Itulah. Nualihi matawallaiku. Itu yang kata. Turut je lah. Tapi tepat dia dengan kau. Okey. Yang seterusnya. Allah ni akan menguji hamba-hamba dia. Dalam ayat ni ada sebut Allah akan menguji hamba-hamba dia dengan cara lagu mana? Itulah ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lam may yattabi'ur rasul mimma yanqalibu 'ala 'aqibih. Kalau di zaman sahabat ni dengan cara tukar kiblat tu, pembalingan kiblat tu, ujilah tu juga tu. Gana-gana pun tu. Dan sebagaimana kita sebut tadi uji ni tidak semesti dengan secara gitu je. Dengan cara susah sahaja tidak. Ada juga dengan cara seni sebagaimana kita sebut dah sebelum ni. Yang seterusnya wajib mengikuti rasul. Wajib kita turut Nabi. Kalau kita tengok sini kan man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibah. Itu siapa hok ikut rasul, siapa hok tidak ikut rasul.
Okey. Jadi Allah uji hamba dia ni, nak tahulah dia ni ikut rasul sungguh ke. Dan para sahabat ni lah paling paling tu sekali Nabi. Ada cerita kan, sebelum daripada ni kita sudah ayat tu mari daripada Masjid Quba tu dok. Duk sembahyang subuh di Masjid Quba pada ketika tu duk tengah rokok. Patu marilah orang tu. Sore mari dia bawa anu turun dah. Semalam sudah turun dah. Quran ni suruh paling kiblat. Lepas pada tu pakak paling rokok. Rasanya dia mengadak ke utara ni, mengadak ke selatan dulu. Kita panggil 360 darjah dah paling. Siatil 80 darjah. Paling. Inilah kita panggil ikut Nabi sungguh. Wajib ikut Nabi. Tu. Tanpa kalau para sahabat ni tanpa banyak soal. Tanpa ada gawar-gawar apa kata ulang. Okey. Seterusnya menyabitkan ilmu bagi Allah sifat tahu. Menyabitkan sifat tahu kepada Allah. Mana illa lina'lam. Allah ni dia bersifat tahu. Apa dah? Dalam ayat tu illa lina'lam, supaya kami dapat menyatakan pengetahuan kami. Nak suruh orang tahu Tuhan ni tahu. Siapa-siapa munafik, siapa hidup. Okey. Yang seterusnya, perintah Allah ni sebenarnya payah nak buat, kecuali kepada setengah orang saja. Nak buat perintah Tuhan ni tidak semua orang mudah nak buat. Ada orang yang apa ni? Ada orang yang dia nak buat satu-satu benda hak Tuhan suruh ni payah dah. Tapi Tuhan kata orang hak payah dia nak buat ni, tapi dia tetap buat juga dengan susah payah dia tu, hak tu boleh pahala. Boleh pahala atas mujahadah dia tu lah. Ada lagu tu. Ada juga orang yang perintah Tuhan ni dia senang, tak ada masalah bagi dia. Tak ada masalah. Hak tu tu dia tak ada lah pahala mujahadah tu. Tetapi nak boleh kau jadi senang gitu tu, dia susah dulu. Dia susah dulu. Bila dia susah tapi dia tetap buat juga, Allah akan mudah kepada dia. Nak boleh kau sampai ke tahap mudah tu, dia kena susah dulu. Bila mudah tu, maka boleh pahala juga. Boleh pahala apa? Sebab dia bersusah-susah dah dulu. Ada kata lagu tu. Dalil ni ada sebutlah. Dia kata ada orang tu, ni ramai orang lah dia kata, kadang-kadang dia nak buat hak tu, hak syarak suruh dia nak menjauhi maksiat ni susah bagi dia. Dan juga ada orang setengah-setengah orang mudah bagi dia. Jadi ulang khilaf lah. Pahak mana hak lebih afdalnya tu antara dua orang tu. Payah nak buat kau susah. Nak bangun kalau semaya bagi dia agak berat. Berat benar nak buat bagi dia dengan kena apa ni, kena berjuang. Berjuang dengan hati tu. Ada orang tu tak ada ni, apa ni, king gitu ada. Semaya siapa waktu semaya, semaya siapa waktu semaya, pergi masjid semaya. Mudah sangat. Orang seorang lagi tu kena pegang dengan hati dia tu. Macam-macam lah. Kita kata duga area tu payah. Jadi hak mana yang lebih afdal? Setengah ulama kata hak pertama tu hak payah tak ada itu. Hak tu lebih utama. Sebab dia kena pergi dengan diri dia. Kena berlawan dengan diri dia. Apa ni, berlawan dengan nafsu dia. Tapi dia tak buat juga kerana-kerana apa? Buat. Tapi berlawan dulu. Susah payah dulu, tapi dia tak buat. Gana-gana pun. Apa ni, setengah ulama lagi kata hak nombor dua tu lah hak lebih afdal. Hak nombor dua tu, sebab kira-kiranya ibadat ni sudah jadi macam darah daging.
bagi dia. Ha, sudah jadi darah daging pada dia. Hak itulah kira-kiranya. Lebih pertama. Okey. Hak ibadat jadi darah daging. Perintah Tuhan ni jadi darah daging kita dah. Ha, kita tak ada masalah dah. Bila Tuhan suruh juga boleh terima lalu. Hak itulah sebenarnya hak lebih utama. Ha, dah. Bukan kata jadi memiliki macam-macam jadi nak kena becek dulu, nak kena apa ni pertimbangan macam-macam dulu. Ha, tidak. Pakak buat lalu. Mudah. Bagi kita dah. Ya, hak ni lah lebih afdal. Ha, ada juga kata gitu. tapi kadang-kadang pun boleh pahala belaka lah. Asal kau buat, ikutlah dengan cara susah dulu kau ataupun dengan cara kau sudah capur darah daging kita kau, asal kau buat. Kau Tuhan suruh itu lebih belaka. Cumanya Tuhan nak balas lah ke mana itu terserah pada Tuhan lah. Ah, ya nak balas lah ke mana tu dah. Waktu kita tak nak royak juga. Hak ni lebih kau, hak ni lebih kau. Hak sebenarnya terserah kepada Tuhan. Kita hanya buat saja. Okey. Lepas tu yang ke-10, hidayah ni merupakan anugerah daripada Allah. Illa 'alal ladzina hadallah. Dia semua kalau sebut hidayah ni kan dia sandar kepada Allah lalu. Allah bagi hidayah. Ha tu. Maknanya ini adalah benda yang istimewa lah ni. Hidayah ni. Bukan benda yang kita kata boleh nak cari baca sendiri. Kalau baca setara mana pun kalau tu tidak bagi hidayah. Dia tetap terpesu. Berapa ramai dok kita kata ulama-ulama hok dipanggil ulama lah dok. Tetapi akidah dia sendiri pun tak betul. Ha dok. Boleh jadi, boleh jadilah kita kata dia ni nak sebenar. Ha, nak sebenar tapi tidak diberi hidayah. Ha, kepada dia dok. Kita ni jak kecil lagi dah lahir-lahir dalam Islam tu. Ha, dengan duduk di atas siratal mustaqim lalu tu. Ha, kira-kiranya butuh besar dah. Ha. Sebab apa? Sebab hidayah ni adalah milik Allah. Okey. Yang seterusnya, Allah ni tidak akan mensia-siakan amalan orang yang beriman. Mana ni? Wama kanallahu liyudhi'a imanakum. Tapi syarat dia je, syarat dia, dia kena berasaskan kepada iman. Nabi tu. Bila tak ada iman, ia jadi sia-sia gitu. Walaupun ada lampu tapi kira-kiranya gelap. Sebab malek. Ada bintang, bintang ada dak? Bintang tu cerah-cerah dah juga dak. Boleh. Ada. Ada tetapi dia tetap malek. Dia kena asah dia ni iman. Asah dia tu cahaya, barulah dikira amalan tu. Tak kira lah sekecil-kecil perkara sampai kau sebesar-besar perkara, pakai kira lah kau. Itu hak ya, okay? Tidak sia-siakan asalkan kita beriman. Okey. Seterusnya yang kedua belah, rahmat Allah ni meliputi semua manusia. Allah ni dia rahmat dia kena kepada belaka. Di mana? Rauf. Innallaha bin nasi la raufun. Cumanya rahim tu tidak. Rahim ni dia khusus kepada orang mukmin. Tapi dia sebut juga apa ni rahim tu di sini dah. Sebab memang cerita pasal orang mukmin ni. Para sahabat ni dah hak tu. Perintah Tuhan hak tu, perintah Nabi ni. Hak ni dia ada, dia boleh rauf dan juga rahim tu. Dia dapat dua-dua. Tapi kalau umat secara keseluruhan rauf saja. Okey. Yang seterusnya, yang ketiga belah, amalan seseorang ini juga termasuk di dalam sebahagian daripada iman. Wama kana Allah liyudhi'a imanakum. Iman, Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu. Iman mana sini ni? Kalau nak kiranya, amalan. Amalan apa ni? Orang yang semaya pada ketika itu. Para sahabat semaya, itulah dikira sebagai iman. Jadi iman ni kira-kiranya sebagaimana yang diterima oleh
Kebanyakan ulama kat dia kata ada tiga lah. So hak kita panggil cahaya dengan hati tu dok. Hak dalam hati. Yang kedua hak melalui perbuatan. Perbuatan ni pun kira iman juga. Amal ini pun kira iman juga. Supaya semaya apa tu iman tu. Inilah mazhab kita panggil ahli sunnah wal jamaah. Hak yang ketiga hak kita kata apa ni ucapan tu. Supaya kita kata la ilaha illallah apa tu tu. Ngucap itu melalui ucapan tak ada buat dah. Tapi kita royak gitu itu menandakan kita ni beriman. Kita semayeh menandakan kita ni orang yang beriman. Iman belaka tu. Walaupun disebut iman tapi merangkumilah tu. Tiga perkara tu. Dalam hati tu kita malu. Itu juga termasuk di dalam iman. Ini benda dalam hati kan. Al-hayatu syu'batun minal iman. Nabi ada sebut dah. Malu itu sebahagian daripada iman, iaitu amalan hati kita panggil. Semaya ni amalan amalan semati, amalan anggota. Hak tu amalan hati. Hak ni amalan lisan. Hak sebut tu iman belaka. Walaupun dia sebut iman saja sini. Okey. Habis itu yang seterusnya ayat yang ke-144 nampak gaya Imam Melok dia semua. Jadi rasanya setakat tu lah dulu pelajaran kita untuk kali ini. Jadi ada apa-apa persoalan ada? Jelah benar lah tu dah. Okey, waktu okay, ya, berkenaan dengan Allah bagi hidayah tadi. Ada hidayah berbentuk ilmu dan hidayah berbentuk taufik. Anak ni kalau berkenaan dengan hidayah ni, kalau dulu berada grup, bukan dari grup animasi lah. Kalau grup tu tu ada ahli-ahli dia yang memang ngaji dia bersih kalau dia profesional lah. Kalau anak ada dari grup juga ada sama sebenarnya rasa macam ketidakadilan Allah bagi dia lah. Jadi bagi dia dia kata Allah hidayah orang ini supaya mudah buat ibadah, hidayah orang ini ilmu patut lebih berlaku lah bagi dia gitu lah. Dia maksud tak ada sama sebenarnya lah dunia kita pun tak tahu lah. Okey, jadi berkenaan dengan benda itu sebenarnya itu dia termasuk di dalam ni kita panggil hakim Allah lah pula. Hakim ni maknanya bijaksana tu ha. Bakpo dia umi kau gitu, bakpo dia umi kau gini ni di bagi kita tak boleh nak. Kita tak boleh nak fikir. Tak boleh nak fikir. Bakpo dia lahir ke kita di tempat ni. Bapa tidak lahirkan kita di tempat tu. Ni apa ni kita panggil hakim Tuhan lah. Kebijaksanaan dia. Bagi kita tak tahu hidayah ke apa ni dok. Nawi ke siapa? Siapa yang paling layak untuk dibagi hidayah tu dok. Bapa dia tak bagi kepada sifulan-sifulan dok. Bagi kita tak lino. Bagi kita tak lino bagi. Okay. Ada setengah-setengah hak tu hebat kita boleh fikir untuk nak bagi pengajaran kepada kita ada juga. Sebagai contoh Tuhan ni dia kalau nak kita nak buat apa-apa lah tu dia royak kun fayakun lah jadi lalu tu kun fayakun jadi tapi apa dia buat kalau buat langit tu tu samawati wal arda fi sittati ayyam dia sebut dalam masa ni hari. Dalam Quran ada sebut kan. Bapa dia tak lewat. Biar jadi lalu apa kena nyanyinya. Kan? Ini sebenarnya nak ajar kita lah. Hikmah dia buat dalam masa nyanyi tu lho. Walaupun dia boleh buat selalu nak ajar kita bahawa satu-satu benda ni walaupun kita kadang-kadang kita boleh nak buat tapi
nak buat selalu tapi dia tidak jadi selalu. Ha, kita kena selu-selu. Ha, nak buat benda besar ni tak boleh nak jadi selalu. Ha, hikmah dia lah tu. Di sebalik daripada tu apa? Hikmah dia apa kita tanam apa ni kita kata pokok sawit tu gak bukan kata esok boleh kai selalu tu. Ada apa kena tunggu 5 tahun dulu. Pokok getah dah 10 tahun dulu. Hikmah dia. Di sebalik daripada tu kita kata oh gitu mudah. Tanam hari ni esok boleh toreh dah getah dah mudah. Aidah. Hikmah dia di sebalik daripada tu jadi ada orang yang jaga dah. Jadi ada orang yang jual baju dulu, ada orang yang jual anak pokok 2 tahun, hok jual anak pokok 5 tahun, hok ni mahal sikit, hok ni murah sikit, hok ni rezeki berapa banyak gitu kata tu. Ha tu hok terlibat tu nak nyapa kau boleh toreh tu. Ha tu. Hikmah tu hewa kita boleh jadi kadang-kadang kita tak pasti dah. Dan kalau kita berhati, kenapa? Oh, rupanya tu lah. Sebab dia tu. Apa tidak kita kata, ngandu kak, 2-3 hari beranduk selalu kan. Apa kena 9 bulan tu tu. Kadang-kadang kita, apa ni, terfikir gitu tu. Apa tidak, payuh lah, nak nyanyi tu 9 bulan, nak kena bawa. Apa ni, orang ngandu tu dengan alah macam-macam nyumari dalam tempoh tu dok. Tempoh ni alah begini, tempoh ni alah begini pula. Itu sebenarnya kita panggil hikmah tu he. Ya kadang-kadang kita nampak apa semilai boleh tu dok sebagai uji kepada orang-orang sekeliling dia. Nak jaga apa ni uji kepada orang ngandu tu sendiri. Uji kepada orang tak ngandu. Dan juga betapa banyak kita kata rezeki orang yang apa ni peluai kepada orang-orang hok tidak terlibat secara langsung lah. Kita kata dah seperti doktor ko orang hok jual vitamin macam-macam ni doh. Boleh lah pula situ. Terbuka ni dia ada keluarga dia juga. Kita kata orang jual vitamin tu doh. Vitamin macam-macam kepada ibu mengandung ni. Ada keluarga dia apa tu daripada keluarga ni apa ni lahir macam-macam pula ni hikmah tu he hidayah ni pula tapi cumanya hidayah ni kita tak boleh nak goyak. Hidayah ni kita apa kita ni kita tak boleh nak goyak kalau mengandu 9 bulan tu boleh lah goyak tu sebabnya gini apa tanah apa getah tu kita nak apa hidayah ni tak boleh nak goyak. Bapa tu hewik dia tu, tak wik dia tu. Kan? Tak adik ke tu ni? Adik cumanya lagu mana? Tapi, tu lah. Adik dia lah tu dia wik orang tu tu. Dia tak wik orang seorang lagi. Sebab tu hewik adik lah tu. Dari segi gan tu, adik kat mana tu? Kadang-kadang kita tak nampak. Hikmah tu sama ada kita nampak kadang-kadang kita tak nampak. Dan gitu ialah kita boleh royak tu. Kadang-kadang orang hok sungguh tu, sungguh no. Cari kali tu hendak buka tu. Tu he, maknanya dia tidak dapat hidayah juga. Jadi kita kata tak adik kepada dia muka dia sungguh dah cari oni ni lahir-lahir gitu tu. Duk dalam imej tu tu. Tak ada cari gapo pun tak ada sungguh ke tak cara pun tak tapi dia tahu agama Islam dia orang Islam kon ini cari habis kemari nak cari dah tapi tak jumpa. Inilah hikmah lah tu. Hikmah boleh jadi kepada kita ujian kepada kita yang nak sapa ni boleh jadi juga kita ni lah kena royak. Kita ni kena dakwah lebih lagi lah. Kira-kiranya kalau orang tu dia cari sungguh tapi dia tak jumpa juga boleh jadi terkena kepada kita sebab kita tak cukup sabar kau. Kau sebab kita tak ayak molek. Sebab kita tak ajak dia apa ni tak bubuh tak pelorong dia di lorong betul kau. Okay. Itu boleh jadi dia pergi kepada orang lain. Tanggungjawab orang lain lah tu sebenarnya. Pulak tu.
nak bagi tanggungjawab kepada orang lain, nak bagi kerja kepada orang lain. Pas nak gano, nak suruh sapa kepada golongan-golongan hok. Orang nak kira dia, nak ngerti. Ha, memang dia nak cari. Kalau boleh hok semena, cuma dia tak jawab apa. Ha, apa peranan kita dok? Ha, orang sekeliling tu agak apa? Ha, akan di di tanya belakang tu, dipertanggungjawabkan belakang tu. Ha, tu. Nampak tak? Boleh jadi. Hikmat dia kepada orang sekitar dia. Gitulah. Kita boleh royaknya. Kepada dia sendiri, hak sebenarnya bapa tu saya tak bagi juga petunjuk kepada dia. Tu. Ha, apa ni? Atas ilmu tu lah. Kira-kira. Wallahualam.